Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau pada seluruh warga NTB, terutama anak-anak muda, para pelajar, tetaplah disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 di NTB ini masih terus terjadi. Kita belum, daerah kita belum aman, sehingga kita tidak boleh lengah. Cara yang paling tepat untuk mencegah penularan, penyebaran COVID ini adalah hanya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan atau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat itu baik untuk diri sendiri maupun lingkungan kita. Lingkungan kita itu baik lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, maupun lingkungan tempat tinggal kita di mana kita berinteraksi dengan masyarakat. Berikutnya adalah kekompakan itu penting, karena kalau sebagian disiplin, sebagian lagi tidak disiplin, penularan masih akan terus terjadi. Sehingga pandemi ini mengajarkan kita betapa pentingnya kita untuk selalu kompak dan bersatu, menjaga iman, menjaga keamanan, dan menjaga imun. Menjaga iman adalah bagaimana kita terus menerapkan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Menjaga aman, keamanan, bagaimana kita menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan menjaga imun adalah bagaimana kita menjaga pola pikir, menjaga pola makan, dan selalu hidup sehat dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan, dan interaksi kita selalu dengan orang-orang yang memang selalu menjaga kebersihan. Kita tidak boleh berinteraksi secara serampangan sehingga mengakibatkan semua orang bisa tertular. Kuncinya adalah disiplin. Mari kita disiplin. Semoga kita selalu memberikan kesehatan dan kehatian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.